Oke, teman-teman dan sahabat bekerja keras, beberapa hari yang lalu di sini ada beberapa tumpukan kayu merbau atau balok bantalan kayu merbau yang sudah jadi kira-kira kurang lebih mencapai 14 meter kubik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kayu sudah berkurang karena kita sudah muat keluar menuju tempat penampungan kayu. Dan hari ini saya akan memuat kayu ini dengan sepeda motor, di mana muatan itu sudah saya siapkan di situ, teman-teman. Ini yang saya muat adalah balok bantalan kayu merbau dengan ukuran kotor ini. (17×23×4 meter) dan (12×18×4 meter) 2 batang, di mana muatan ini nilainya semua adalah 2400 cm kubik plus ya, yang kalau dihitung dari 15×20 dengan bobot diperkirakan mencapai per batangnya ini adalah 225 kg. Jadi kalau 3 batang muatan ini kira-kira mencapai 450 kilo plus atau hampir mencapai setengah ton. Jadi di depan di hutan ini kita akan melewati jalan-jalan seperti ini, teman-teman. Oke, bagi teman-teman sahabat pekerja keras dan channel lover yang baru menemukan channelnya kita, jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Yang sudah menonton videonya kita, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke sahabat pekerja keras, saya akan muat kayu ini yang lumayan berat. Saya muatnya sendiri, medan-medan kerjanya, perjalanannya ini sangat menguras tenaga, sangat-sangat luar biasa, disertai juga cuaca yang sangat panas. We'll be right back.
Biar dulu, biar. Sudah. Kapan tuh, eh? Bagus sih.